Pemirsa, memiliki visi misi yang sama menjadi alasan Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah atau NWDI bergabung dengan Partai Perindo. Partai pimpinan Haritanu Sudibyo ini dapat menjadi jembatan bagi NWDI untuk menjalankan dakwah Islamiyah dalam bidang politik untuk kemaslahatan umat. Empat kader Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah dilantik dalam acara musyawarah kerja wilayah DPW Partai Perindo DKI Jakarta. Keempat kader NWDI tersebut dilantik langsung oleh Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibyo, menjadi pengurus DPW Partai Perindo Provinsi DKI Jakarta. Pelantikan kader NWDI ini menjadi langkah awal bagi Ormas Islam pimpinan Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi untuk berjuang bersama Partai Perindo dalam menyiarkan dakwah di bidang politik untuk kesejahteraan masyarakat. Bertemunya NWDI dengan Perindo itu kan tidak sesuatu yang tiba-tiba ya, tetapi melalui diskusi yang panjang. Di antaranya itu adalah adanya visi-misi yang sama. Artinya bertemu pada visi-misi, semangat dan tujuan yang sama untuk membangun Indonesia. Seruan TGB Muhammad Zainul Majdi yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Nasional Partai Perindo agar seluruh komponen NWDI bergabung dengan Partai Perindo mulai dilaksanakan oleh seluruh kader NWDI di tiap provinsi. TGB yakin jika NWDI dan Partai Perindo konsisten bekerja dan berkhidmat untuk kebaikan umat, suatu hari nanti akan menjadi organisasi dan partai yang dicintai masyarakat Indonesia. Dari DKI Jakarta, Putu Bagus Rizky Solahuddin, iNews, melaporkan.